Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Anjar Tafa. Kali ini Anjar Tafa mengunjungi Villa Osmond. Villa Osmond yang ada di Lembang, Bandung. Villanya keren, ada saungnya. Ini kita tim mau ketemu resepsionis. Mari kita lihat villanya, yaitu Villa Cirme yang pertama. Lihat kamar-kamarnya, kamarnya cukup luas, ada tempat tidur yang gede, dua fasilitas bagus, ada kulkas, ada dispenser, dan ada dapurnya. Setiap kamar ada dapur, sudah ada masak, udah siap. Kamar mandi juga oke. Kamar mandinya oke. Kita lanjut ke villa selanjutnya. Ada kursi buat santai. Wah, ruang TV nih, nonton TV buat santai ya, sambil lihat pemandangan keluar. Ini dapur, ada kulkas juga lengkap, fasilitas oke. Kamar, yang kamar satu nih, ranjangnya satu. Ada kamar mandinya. Kamar mandinya cukup bersih. Kita lanjut naik ke atas. Ruangan semua siap, ini ada ruang santai. Bisa lihat pemandangan, ada kolam renang yang kedua, pemandangannya dari situ bagus. Ini kamar dua tempat tidur, lebih kecil ya, sangat kecil. Villa selanjutnya hasilnya sama, kamar tidur gede, kamarnya kamar mandinya juga. Ini kolam renang di atas itu buat dewasa.
kita lanjut ke ruang meeting. Ruang meeting cukup luas, bisa menampung 70 kalau di buat acara tamu. Kursinya nanti di pinggir. Kita naik ke atas ya, pang karaoke ya. Suka nyanyi-nyanyi, suka karaoke, di sinilah tempatnya. Kita lanjut ke villa selanjutnya. Fasilitas sama, ada kulkas semua, kompor juga, dispenser. Tempat tidur ya, untuk muat 2 orang di sekitar ini sekitar. Villa yang sebelah kolam renang untuk anak-anak. Ini permainan anak-anak. Dan selanjutnya ini kamar untuk berapa yang banyak. Ada ruang makan. Kita sama dapur juga, kamar hindun, kamarnya ada dua tempat tidur. Kita sama ada kucingnya. Ini satu villa, kamar banyak. Ditempatin tempat tidur dua, bisa dua orang dua. Sama setiap kamar ada kamar mandi. Ruang selanjutnya sama tempat tidur. Bisa juga nambah dengan extra bed. Kamar mandi oke. Lanjut kamar berikutnya. Kamar manusia. Kamar manusia ini tempat tidurnya luas. Gede. Besar nih, muat 5 orang. Lanjut sama pasti dilempas semua sama. Nah ini kolam renang yang kedua yang untuk anak-anak ya.
airnya di luar, belum menang ada juga. Oke, karena ini posisinya di atas ya. Ini untuk dewasa, yang sebelah sana untuk anak-anak. Pemandangannya cukup mantap karena di sebelah sana itu ada gunung Tangkuban Perahu. Saung-saungnya juga oke, ada 3 saung. Fasilitas lainnya ada olahraga, bisa bulu tangkis. Dan nanti juga ada biliar. Nah, kita menuju ke tempat biliar nih. Ini ada kebun tomat. Kebun tomat ada di sekeliling villa nih. Oke, kita lanjut ke saung biliar. Nah, yang suka biliar nih bisa main biliar di sini. Nah, ini saung-saung bisa buat kongko-kongko nih sambil nunggu biliar nih. Nah, ini yang suka main biliar nih. Ini juga yang suka tanaman. Ini buat foto-foto juga pemandangannya sangat oke. Untuk sementara sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.